kita ada laporan di sini iaitu daripada 243,309 frontliners yang telah pun divaksinkan fully vaccinated pada fasa 1 dan 2 terdapati 1834 petugas kesihatan dijangkiti COVID walaupun telah divaksinkan. Walaupun hanya satu orang saja mencapai kategori 4 iaitu kategori teruk ataupun tiada dalam kategori 5. Yang lain hanya kategori 1 dan 2. Untuk kategori 1, 612 orang. Untuk kategori 2, 1,219. Dan 2 orang saja kategori 3. Ini menunjukkan bahawa vaksinasi yang kita laksanakan melindungi dan efikasi vaksin yang telah pun NPRA luluskan mencapai tahap di mana perlindungan wajar dan juga kesediaan kita untuk meneruskan vaksinasi kepada seramai boleh penduduk negara kita untuk dilindungi. Jadi cabaran kita bukan sahaja melaksanakan program vaksinasi, cabaran kita juga ialah solidariti rakyat untuk sama-sama memerangi COVID-19. Yang mana? Oh, itu contract workers. Oh, 243,000. Ya, sudah 3 dos. Semua sudah 3 dos. Tetapi boleh dijangkiti kerana virus yang kita dapati menjangkiti bukan saja dapat dilindungi untuk pergi ke keterukan atau seriousness. Tak ada severity in infection. Hanya kategori 1 dan 2 saja. Dan ini dapat kita bendung dengan tidak ada tekanan terhadap sistem kesihatan terutama sekali ICU dan juga hospitalization.